apa nih Mas? Yang lukanya ini ya Mas Agusnya? Sakitnya tuh seperti apa Mas? Perih atau gimana? Soalnya udah berair-air. Nah ini pengobatan gimana? Pengobatan rencana sih kan TB-nya udah mau rencana ke kulit, dokter kulit. Semoga aja masih ada. Perkembangan mata itu seperti apa? Ada bayangan atau seperti apa nih Mas Agus? Lebih ke cahaya. Cahaya. Cahayanya seperti apa? Boleh dijelaskan Mas Agus? Ya, kayak cahaya lampu. Kadang-kadang memang kalau bayangan ada di sedikit-sedikit. Yang kemarin kan sempat mengagetkan kita bisa udah lihat uang gitu Mas Agus. Nah, itu gimana Mas sebenarnya Mas? Katanya saya bisa lihat pakai dolar. Pada tahu dikasih dolar, 100 juta dolar kan bisa lihat langsung, alhamdulillah uangnya kasih ke netizen aja semuanya. Tapi emang bisa lihat itu Mas? Yang kemarin? Iya. Ya itu emang benar sih, maksudnya bukan melihat ke dolarnya sih. Kapan kenapa ke warnanya? Alhamdulillah kan namanya kerja Allah kan kita gak tahu tiba-tiba dikasih kayak gitu. Ya tiba-tiba hilang. Kalau dia acara pagi-pagi ambil, katanya Agus nunduk terus, kok ikut-ikutan nunduk, katanya Agus kayaknya bisa melihat, katanya gitu. Gimana sih itu tuduhan-tuduhan seperti itu? Biarkan aja lah, biar Allah yang tahu, hanya Allah sama Agus yang tahu. Biar mereka yang ngujat Agus, biar apapun kata mereka. Untuk menghapus dosa Agus itu gak apa-apa. Percuma Agus jelasin seperti apapun, mereka gak bakalan ngerti apa yang Agus jelasin untuk saat ini. Hanya Allah dan Agus yang tahu aja, udah itu aja cukup. Tapi Agus katanya terpukul ya Bang Gendin Mubur jadi kuasa itu. Cukup Allah aja lah yang tahu itu. Berbuatan seperti itu biar Allah aja nanti yang balas semua perbuatan baik buruknya mereka memperlakukan aku. Tapi Agus juga katanya maaf ya harus ditutup keras kepala. Iya, ya, Allah nanti yang tahu. Agus hanya gak bisa ngomong-ngomong apa-apa. Nanti takutnya sama lagi. Biarkan Allah nanti yang berbicara. Biarkan Allah yang memulainya semua. Benar atau enggak? Mas Agus kemarin Bang Farhan sudah ketemu sama Mas Denny Sumargo, sudah tahu? Iya, udah dengar. Iya, gimana Mas tanggapannya? Tanggapannya ya semoga bisa berdamai lah. Tidak ada pertikaian apa-apa. Mohon semoga aja baik-baik saja. Denny Sumargo juga orang baik. Bang Farhan orang baik. Sama semua mereka orang-orang baik. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Intinya Mas Agus juga gak mau ada perkelahian, apalagi... Gak mau. Buat apa bertikai, gak ada manfaatnya. Apalagi yang katanya mau dipukul, dihajar itu Mas Agus. Gak parah kan biasa, kalau mau pukul, hajar, kan semuanya udah ada artinya. Tapi Agus benar gak sih katanya mau bunuh dia? Iya. Terkait Bang Gendin Mundur, benar gak sih? Hanya Allah lah yang tahu. Gimana tekanan batin Agus? Biarkan Allah yang membuka semua itu. Biarkan Allah yang berbicara. Biarkan Allah yang membuktikan. Kenapa Agus? Karena udah lelah atau sampai nggak ada harapan apa gimana nih? Harapan selalu ada. Agus berharap Allah selalu kasih harapan buat Agus. Kadang-kadang manusia yang memutuskan harapan itu buat Agus. Tapi biarkan harapan itu. Allah semua yang membalasnya kepada Agus. Agus cukup bersyukur untuk saat ini. Agus malu sama aku, biarin. Terus Agus sendiri gimana sih kondisinya psikis? Kalau ditanya psikis Agus untuk saat ini, ya begini, gak bisa berjelas. Hanya aku sama Allah aja yang tahu tentangnya. Oh, depresi itu kan ada ketakutan gitu ya. Dirimu juga merasakan itu Mas? Ya namanya orang depresi semua pasti ada rasa ketakutan gitu.
Jadi dia sampai kepikiran mau bunuh diri, itu maksudnya gimana Mas Agus? Iya. Sampai kepikiran mau bunuh diri itu maksudnya gimana dia? Udah pasrah aja apa gimana nih Mas? Itulah, kita hanya manusia biasa, Mbak. Kadang-kadang pikiran itu ada, ya gimana untuk ada keluarga yang ngasih dukungan beras, dukungan kuat sama aku. Dan Allah masih ada di samping aku saat ini. Ketakutannya apa, Mas? Ketakutannya apa, Mas? Yang dirimu takutkan dalam hidup ini apa sih, Mas? Kalau dalam hidup ini Agus gak pernah takut, mati pun Agus gak pernah takut. Yang Agus takutkan hanya Allah. Agus katanya mau dibawa ke Malaysia sama Singapura berobat sama Om Krisna, sama Pak Mas. Gimana Agus perasaannya, senang gak? Pasti senang banget. Iya, Allah limpahkan rezeki buat Agus, gak datang dari sana. Dan Allah kasih rezeki lagi buat Agus. Alhamdulillah, Agus bersenang sama Allah. Jadi Agus mungkin ada ucapan terima kasih dari Wasantara sama Om Krisna. Berterima kasih, mereka orang-orang baik. Kebaikan mereka Agus gak bisa balas. Hanya Allah nanti yang balas kebaikan mereka. Oke. Ada pesan.